Hiya, annyeonghaseyo, hanimnida. Anda sedang menyaksikan M-Pop dan kali ini bukannya hanya bersama dengan artis-artis K-Pop ya, tapi kita bersama dengan Show Ryan dan juga Ani M lah. Lalu malumbuknya kalau Hani ni macam makcik-makcik sikit, nenek sikit, kita ada Ani yang lembut-lembut. Lepas tu awak jadi Shurayon. Oh, Shurayon. Jadi Shurayon sajalah kan. Okay, so datang sini kita nak cerita of course pasal lagu korang Suasa Tembaga. Lagu tak ada dia main. So maybe boleh kongsikan sikit lagu yang korang collaborate together ni. Okay, lagu ni misalkan tentang nasihat sebenarnya, nasihat kepada wanita yang mature state. Okay, so nasihat yang disampaikan dalam lagu Suasa Tembaga ini adalah kita ni sebagai wanita haruslah menjaga maruah diri dan harga diri daripada dihanyuti oleh mata wang ringgit, kekayaan dan kemewahan lah. Oh, dalam dia cerita pasal lagu dia, dia terus bagi kita semua nasihat sekali. Jadi jangan korang buta dengan segala wang ringgit dan mata wang. Contoh. So, Ryan. Ryan, yes. Macam mana boleh berkolaborasi pula dengan si Ani ni? Oh, collaboration untuk lagu ni kita orang buat atas kawan saya Luka Sita. Dia saya terpanggil untuk mengisi lagu daripada Ani Imla ni. Jadi part saya tu sendiri ialah suara suara hati perempuan tu. So memang dengar rap dengar suara lelaki besar kan, tapi sebenarnya suara tu ialah suara dalam dia, suara daripada hati dia. Nampak Ani ni macam lemah lembut tapi suara hati dia suara ni lah. Betul lah. Kita dengar lagu ni ala-ala irama tradisional sikit. Yeah, so sebenarnya jarang dah orang buat music macam ni dah kan. Betul. Maybe kenapa you memilih untuk menyanyikan lagu-lagu sebegini, genre sebegini? Sebenarnya genre dalam lagu ni ada tiga sebenarnya. Pertama adalah tradisional dan Jawa moden dan ketiga adalah hip hop. Salah satu kita orang buat konsep macam ni sebab sebelum ni Ani pernah ikut program DAA5, okay. Akademi Asia dekat Jakarta. So sebenarnya salah satu apa ni kita nak ambil crowd daripada sanalah. Dan juga Malaysia sebenarnya. Jadi nak tarik juga crowd di sana dan juga di sini, gabungkan semua sekali. Betul. Jadilah lagu Suasa Tembaga. Okey, so kita sebenarnya dekat M-Pop ni ada segmen soalan panas. Dah bersedia ke untuk memanaskan diri? Soalan panas. Panas. Tengah panas. So, tak membuang masa lagi. Jom kita check out soalan apa yang akan ditanyakan kepada mereka. Okey. Suasa Tembaga sebenarnya tiru konsep tujuh nasihat. Ya ke ni? Ha, sebab macam ada similariti kat situ. Haredang panas. Panas pula. Okey, sebenarnya memang ada juga lah segelintir yang mengatakan lagu Suasa Tembaga ni lebih kurang macam tujuh nasihat. Okey, kalau didengari betul-betul mungkin orang yang mengatakan tu mendengar sekali imbas. Mereka akan berkatakan Suasa Tembaga ni macam tujuh nasihat. Sebenarnya tak. Dia ada kelainan sikit. Suasa Tembaga dia ada genre Jawa moden. Itu sebenarnya perbezaan. Itu saja perbezaan. Itu saja. Cuma kalau mungkin ada persamaan sebab datang daripada kilang yang sama. Ya, betul. Jadi pencipta dia sama. Sebab itulah. Okey. Nak panas lagi? Ada lagi? Ada lagi. Oh. Apakah soalan panas terusnya? Ani yang jawab, Benny yang rayon yang panas lebih ni. Dah puas bila tudung pun terbang. Alamak. Ani, lebih baik awak jawab lah. Panas lagi. Okay, sebenarnya bukannya sebabkan dah popular buka tudung, sebenarnya bukan. Itu orang kata apa? Hidayah itu milik Allah kan. So doa yang baik-baik je lah. Itu je lah. Tak kisah ke kena kecam walaupun orang tanya soalan-soalan panas macam ni? Saya tak boleh nak buat apa sebab pandangan orang kan. Tapi apa yang boleh saya katakan, doa yang baik-baik je lah. Itu dia. Okey. Kita nak sejukkan sikit keadaan. Ryan, awak okey kan? Masih okey. Tak apa, awak terselamat. Awak tak ada soalan panas. Okey, kita nak sejukkan keadaan. Nampaknya Ani ada something dekat depan Ani. Itu tunjuk sikit apa yang awak bawa tu. Okey, pertama saya bawa eyeshadow. Aha.
Yang kedua, Subang. Subang ni favorite saya. Bukan sebab kita nak pakaikan dekat rayonnya Subang dan juga eyeshadow ni, tetapi ini Ani nak bagi dekat korang. So, kalau korang nak menang, make sure korang follow kita punya Instagram @mpopmy. Sekejap lagi kita letakkan soalan di sana. Lepas tu, korang jawab je lah soalan dekat situ. Dapatlah anting-anting favorite dia dengan eyeshadow favorite dia. Katanya, terima kasih banyak-banyak lepak dengan kita orang. Terima kasih juga sebab sudi jemput kami. Terima kasih, Mpop. Yes, yes. Tak apa. Sekejap lagi kita nak dengar korang punya suara dengan lagu Suasa Tembaga ni. Nak ingatkan kepada korang, nak tengok extended version dan juga ulangan, boleh tengok dekat Tonton dan juga TV9. Nak ingat tau Instagram kita orang @mpopmy. Saya Hani Fazal, nanti kita jumpa lagi di Mpop. Annyeong! Bye-bye! Idam suasa, idamkan tembaga, dibelai, dipakai, janji tadi tunai. Idam suasa, idamkan tembaga, dibelai, dipakai, janji tadi tunai. Harga mahkota mati, ditikam kertas wangi, hanyut kekawan nafsi, terbang si akal budi, serah segala jiwanya. Tegur tak indah, mahkota yang berharga, akibat cepat lidah kau dah kupang tembaga. Idam suasa, idamkan tembaga, dibelai, dipakai, janji tadi tunai. Idam suasa, idamkan tembaga, dibelai, dipakai, janji tadi tunai. Harga mahkota mati, ditikam kertas wangi, hanyut kekawan nafsi, terbang si akal budi. Hey, sedang aku termenung, terdengar suara sendiri aku meraung, terkenang jalanan hibah silapku dihitung, masih diberi daya syukur aku beruntung. Maruah itu apa ego tak berpenghujung, kenakan diri saya amun nafsu menggunung. Kembara karena rencana, hirup yang berpusing-puting beliung. Biar ku sendiri, pengalaman ku simpan mengiringi. Semalaman nangat gugup dan dinyari, panas terik tak cukup menyinari. Terbang si akal budi yang suci, tewas di tangkal yang awal berjual budi. Suasa idamkan tembaga, dibelai, dipakai, janji tadi tunai. Idam suasa idamkan tembaga, dibelai, dipakai, janji tadi tunai. Idam suasa.